السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، para jemaah yang saya kasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa keluar daripada bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba Allah yang semakin tunduk juga kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan juga di bulan Ramadan ini, antara latihan terbaik adalah latihan untuk menjaga hati kita, hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Rabbul Jalil untuk dihilangkan, dipadamkan, dihapuskan segala sifat-sifat mazmumah pada diri kita seperti sifat riak, takabur, ujub dan sebagainya, dan digantikan dengan segala sifat-sifat mahmudah. Antara yang paling mudah untuk kita dijangkiti sifat riak ini ialah apabila kita suka mempamerkan apa-apa kebaikan yang ada pada diri kita, dan antara tanda-tandanya kita menyembunyikan keburukan kita itu. Memanglah keburukan itu jangan kita tunjukkan, tetapi sembunyikan juga kebaikan kita itu seperti mana kita menyembunyikan keburukan kita. Antara perkara-perkara, terutamanya bagi golongan laki-laki, yang boleh dielakkan untuk meninggalkan atau untuk tidak dijangkiti penyakit riak ini, ialah antaranya berpada-pada dalam menjadi imam solat tarawih itu. Antara sebabnya ialah kerana apabila tiba sahaja bulan Ramadan, para imam-imam atau para bapa, para suami di masjid, di surau, sekarang ini di rumah, akan berlumba-lumba untuk melantunkan seperti suara Imam Mekah di Masjidil Haram. Itu tidak perlu, kerana Imam Mekah itu memang suaranya begitu. Yang perlu penting bukan kita meniru gayanya itu, kita meniru bacaan, cara bacaan tajwidnya itu. Apabila Imam Mekah itu contoh, mereka itu, ada di antara mereka memang sengau. Jadi orang kita ini tidaklah sengau, kerana Imam Mekah itu orang Arab, jadi mereka banyak makan kibas, daging. Tapi orang kita tidak makan daging, tetapi apabila disengaukan, itu antara adab yang tidak bagus dalam baca Al-Quran. Ya, itu adab yang tidak bagus dalam bacaan Al-Quran. Jadi ada yang pula berebut-rebut untuk azan, mengikut azan Mekah. Tetapi kita kaji balik hati kita ini, apakah untuk melantunkan azan itu memanggil orang kepada Allah ataupun untuk mendapat pujian. Suara awak ni baguslah, macam Bilal di Masjidil Haram. Suara awak ni baguslah macam imam di Mekah. Apakah itu, sampai ke manakah pujian itu dapat membawa kita? Sedangkan Nabi SAW ada menyebut di dalam sebuah hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya apa yang aku takutkan ke atas kamu semua itu adalah syirik yang kecil. Dan kita sudah tahu bahawa dosa yang tidak akan Allah ampuni ialah dosa syirik. Ini adalah syirik yang kecil. Dan para sahabat bertanya, apakah itu syirik yang kecil, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun menjawab, ar-riya. Itulah riak. Riak ini maknanya itu, maksud riak ini ialah beramal, melakukan sesuatu yang nampaknya baik tetapi sebenarnya inginkan pujian, inginkan pandangan daripada manusia. Maksudnya ini, dia buat suatu amal itu kerana imbalan dunia, pujian, nama, kedudukan dan bermacam-macam lagi. Dan inilah antara perkara-perkara yang akan menghapuskan amalan kita, dapat segalanya di dunia
tetapi tiada manfaat di akhirat nanti. Na'udzubillah min dalik. Jadi mudah-mudahan dapatlah semua kita memperbaiki diri kita secara zahir dan juga batin di bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.